Usai kunjungan lapangan pada hari sebelumnya, peserta pertemuan Caritas Asia berbagi kesan dan pesan serta pengalaman di Aula Efata Ruteng 11 Mei 2018. Selain bertolak dari pengalaman para petani bersama Caritas Keuskupan Ruteng, mereka juga menceritakan situasi dan kondisi di wilayah masing-masing dan peluang-peluang apa yang dapat dikembangkan ke depan. I saw that they are very solid and they are active. I think later on they can attract other families as well. So this is very effective. Then I will also implement this in my region, that empowering the community starts with the smaller family. So this things are under seed, clay soil, organic manure, and water. So now what you have to do is mix all this together, clay, soil, and the organic manure, put some water and put the seed into it, make a ball, which will produce a lot of oxygen for you, which is good for the environment, it is good for climate change. It's good for global warming and it's good for everybody. Kebersamaan yang kita bangun selama beberapa hari ini di sini. Kemudian dari kebersamaan itu, kemudian kita telah terbagi segera yang pengalaman dari yang masing-masing negara tentang pengalaman pertanian, ada yang kooperasi dan lain sebagainya. Kita sudah saling memperkaya. Dan tentu ini semua akan menjadi bekal untuk kami khususnya sebagai tuan rumah untuk pertemuan Caritas Asia. Sesi pertemuan ini diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada kelompok-kelompok tani dampingan Caritas Keuskupan Ruteng. Setiap peserta juga memberi sertifikat kepada peserta pertemuan lainnya.